kos ini ingin memberikan uang kepada Pasya. Serius? Iya, karena setelah Pasya keluar dari kos-kosan itu, dia malah tutup kos-kosan. Oke, langsung saja inilah dia surprise buat Pasya. Silakan. Wibowo. Makasih loh. Sudah terkenal sekarang. Kos-kosan saya jadi rame. Oh iya. Rame banget yang datang. Silakan duduk. Duduk. Ayo enggak usah malu. Yang punya kita di sini. Oh iya. Bapak tamu. Iya. Wibowo. Iya. Silakan Pak Wibowo. Saya mau enggak ini teman-temannya. Ini saya sering nonton ini. Diam ya. Makasih lah. Pak Wibowo ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana? Saya bangga loh ini lihat. Akhirnya kesampaian gitu. Aduh, alhamdulillah loh. Ini saya mau, ini dulu pernah pinjem duit. 35.000. Iya mau. Sama pas ya. Dulu pinjem saya buat bayar listrik. Oh. Ini mau saya kasihin lagi. Iya. Nih pas ya. Iya. Nah, saya ongkos dari sana 200. Gitu. Lombok dong. Ya, itu kalau mau dikasih nggak apa-apa. Gampang lah soal itu. Iya. Mbak Wibowo gimana dulu waktu? Mas. 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 Iya. Ya. Mas Bowo. Iya. Gimana dulu sama Pak Pasya dulu seperti apa? Oh, di tempat kos. Waduh, Pasya iki. Kenapa? Pasya ini orangnya baik. Oh. Mau apa-apa dikasih. Mau apa-apa dikasih. Iya. Dulu yang ini kos-kosan tuh yang ngechat Pasya. Yang kos-kosan bapak yang ngechat Pasya? Iya. Dia cepet banget ngechat cuman 5 menit. Satu rumah? Iya betul. Hebat. Pakai ya. Petasan gede. Saya kasih minuman ya. Boleh. Katanya bapak capek banget nih. Boleh. Iki opo iki? Biasa Pak, cobain dulu. Oh, nih sering nonton saya ini. Suka nyanyi Mamang Saswi. Iya, betul. Ini ramuan hebat yang sangat berhasiat. Yang bikin badan mongol rejat. Mudin betul. Mudin dingin pengen melotong. Badan pengen pegang, pengen langsung ngege. Ini apa nih? Coba cium. Halo? Apa namanya? Ban dalam. Bandrek. Hah? Bandrek. Yo, bandrek.